Ya, saat ini saya berada di Sungai Besitang, di Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Ya, di seberang sana itu adalah pembangunan jembatan kereta api di jalur kereta api Besitang Sungai Liput. Dan arah ke sana itu adalah menuju ke Stasiun Besitang. Dan jalur yang ke sana itu adalah menuju ke Aceh, ke Sungai Liput. Ya, jembatan ini berjarak sekitar 2 km dari Stasiun Besitang yang baru. Stasiun Besitang yang lama itu jalurnya berbelok ke kiri. Terus menuju ke Pangkalan Susu. Ya, di bawah sini masih tampak ya bekas pondasi jembatan yang lama. Ya, baiklah. Dari Sungai Besitang ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Sungai Liput, ya, di sana arahnya. Sungai Liput itu berjarak sekitar 37 km dari Stasiun Besitang. Ya, gimana kondisi pembangunan reaktivasi jalur kereta api Besitang Sungai Liput ini? Ya, ikuti terus perjalanan saya menelusuri jalur kereta api Besitang Sungai Liput.
Ya, sekarang saya berada di daerah Simpang 5, masih di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Ya, ini dulu adalah bekas JPL di Jalan Lintas Sumatera, Jalan Lintas Medan Aceh. Ya, di bawah itu masih tampak ya potongan rel yang melintang di jalan, namun sudah ditimpa oleh aspal jalan lintas. Di belakang saya yang pembangunan jalur rel kereta api itu adalah jalur menuju ke Besitang, Binjai, Medan. Dan yang di sana itu menuju ke Aceh, ke Sungai Liput. Ya, ini JPL ini lokasinya berjarak sekitar kurang lebih 3 sampai 4 km dari stasiun Besitang. Ya, saya akan melanjutkan perjalanan melusuri proyek reaktivasi jalur kereta api Besitang Sungai Liput. Oke, ikuti terus perjalanan dan penelusuran saya selanjutnya.